Biar saya turun ambil. Bayu, long kang di dalam. Nanti kau jatuh. Jadi macam mana ni? Habislah. Kita minta turun ke dalam. Betul. Jom. Tapi kereta aku. Tinggal je kat situ. Nanti kita ambil lah. Cepat. Kena hujan. Tunggulah dulu. Licin lah. Kawan-kawan, tengok sana. Jalan keluar. Dah nak hujan. Baik kita keluar cepat. Yeah!
Terima kasih semua. Sekarang macam mana? Kita baliklah. Kau tahu, jalan balik. Aku tahu. Jom. Balik. Dalam kabut, lampu sudah tercabut. Bateri aku pun dah tercabut. Habislah, korang tak disayangi tuan sebab dah rosak. Tak boleh guna lagi. Ha-ha, tuan kau mesti nak beli yang baru. Ha-ha, tuan kau mesti nak beli yang baru. Yeah.
Kereta-kereta patut ada dalam longkang tu. Tapi dah tak ada. Hairan aku. Apa nak hairannya? Air hujan dah hanyut kan? Ish, habislah kita kena marah dengan akak. Ramai-ramai sini, mana mau pergi? Budak-budak ni minta aku tolong ambilkan kereta lumba mereka. Dah jatuh dalam longkang sana tu. Itu macam kan? Atuk, jomlah cari lagi sekali. Atuk, tolonglah kita orang. Tolonglah Atuk, sekarang. Betul-betul, tolonglah Atuk, tolonglah. Cepatlah Atuk. Yalah. Kereta lumba. Ini kasih sama Upin Ipin dengan kawan-kawan. Apa dalam ni, Uncle? Adalah. Korang duduk dulu. Atuk nak pergi tukar baju. Nah, Uncle Mutu bagi. Dahlah tu. Mari sini makan goreng pisang. Oh,
sedapnya tidur. Bangun cepat. Kakak, kan cuti sekolah. Cuti ke tak, tetap kena bangun pagi-pagi. Nanti jadi malas. Bangun. Yelah. Apa tunggu lagi? Cepatlah. Nanti kawan-kawan tinggal kita. Kejap. Mana ni? Kau cari apa ni? Kamera aku. Semalam aku sidik kat sini. Sekarang dah tak ada. Mana agaknya? Aku tahu. Apa yang kecoh sangat ni? Berlari ke sana ke sini sampai bergegar rumah. Cari apa? Cari akak. Cuba tengok kat luar. Cepat pergi. Akak, ada nampak kamera Iping? Ada. Tu? Baru je sidai. Patut tak jumpa. Kenapa akak basuh? Hai, sebab dah kotor lah. Kalau ikutkan hati, akak buang je. Akak, sampainya hati. Sampai je. Dahlah rupa macam belacan. Busuk pula tu. Gelapnya. Aik, tiba-tiba je mendung. Upin, Upin, cepat ke masa. Ambil ni. Dia masuk. Cemas, Opa. Ingatkan sesuatu terjadi pada Ipin. Dah, mari masuk. Tapi, kain Ipin. Tak apa, nanti kita cari. Dah, masuk. Dah sedap. Akak yang goreng. Ini semua sebab akak. Hah?
Ih. Shh. Ipin, makan. Tapi apa? Ipin nak pergi cari kamera tu. Kan hujan lagi tu. Nanti hujan berhenti, kita cari. Makan dulu. Kalau kau tak nak makan, aku telah makan kan? Mana Ipin? Dalam bilik. Dia sedih sampai tertidur. Ros tak faham. Kenapa dia sayang sangat dengan kain yang dah buruk tu? Hai, kain tu kan mak korang yang buat untuk dia. Mestilah dia sayang. Kenapa mak tak buatkan Upin kain macam tu? Dulu Upin pun ada. Mak korang ikat kain tu kat leher bila nak bagi makan. Kenapa? Supaya baju tak kotor. Masa tu kan budak kecil. Makan comot. Dan Ailio sentiasa melilit sampai habis basah baju. Apa jadi kat kain tu? Upin tak suka pakai kain tu. Setiap kali dipakaikan mesti dia tarik-tarik sampai terbuka. Baru dia puas hati. Sebab selalu sangat dibuka-buka, akhirnya hilang entah ke mana. Tapi Ipin tak macam tu. Lepas makan pun dia tak akan buka. Dipusingnya kain tu ke belakang dan dipakai ke mana-mana dia pergi. Pantang hilang. Dia cari sampai dapat dan terus pakai. Sampailah sekarang. Eh, nak ke mana? Nak cari kain Ipin. Besok je lah. Dah jumpa. Mana dia kain? Bukan kain. Tapi beg plastik merah. Jangan risau, Ipin. Aku akan tolong cari. Kita cari satu kampung. Jom, kita cari sekarang. Yo! Hei, jangan pergi jauh-jauh. Dah nak senja. Ish. Orang buat apa tu? Cari kain merah Ipin. Eh, kain merah yang dia pakai kat leher tu? Kain tu hilang dia tiup angin kencang. Ipin sedih sangat. Alah, ganti je lah leher baru. Apa susah? Kain tu mak aku yang buat. Mana boleh ganti-ganti? Mari kita cari sama-sama. Kau ni Fizi. Kecil besar je aku tengok kau. Janganlah mama risau. Terima kasih kawan-kawan. Apa tu? Bukan kau ini, Pin. Buat sini. Ini boleh jual ni. Main! Ros keluar kejap ya, Opah. Hei, nak ke mana senja-senja ni? Ros nak cari ganti kain merah Ipin tu. Kesian pula tengok dia. Kau memang nak tunjuk lagak. Kalau kau hebat sangat,
Kotak apa ni? Amboi, rajinnya. Aku tak rajin, tapi terpaksa. Hujan lebat sangat tadi. Habis basah. Ha, kau datang ni apa hal? Kalau nak tempah baju, aku tak terima. Alamak, macam mana ni? Tak adalah. Sebenarnya... sekarang? Haa. Yelah. Yeay. Upin! Ipin! Tada! Kain merah untuk Ipin. Akak dah jumpa. Ini bukan kain Ipin. Memanglah bukan. Ini kain baru. Ish. Tak nak. Tak sama dengan yang lama. Ipin, jangan macam tu. Mengada. Penat akak cari ni tau. Woi. Huh? Kenapa tu? Cari kain merah Ipin ke? Alamak! Rainbow dah goyangkan. Kesian cucu opa. Tak apa, opa ada gantinya. Kain. Kain Ipin. Samalah. Ini memang kain Ipin. Kain mak buat. Sebenarnya, ini kain Upin yang hilang tu. Ya ke? Jadi ni Upin punya lah. Mulai sekarang, ini kain merah kau. Aku hadiahkan. Ada kain merah, baru Ipin. Betul.